kasih Ustaz. Tadi disinggung tentang ada perbedaan diafah dengan apa namanya, dengan hibah. Yang kami tanyakan di situ diafah kan ibahah. Ibahah pemahaman kami tidak boleh dibawa pulang, harus dimakan di situ. Betul. Yang jadi pertanyaan itu seperti nasi talaman ketika khol atau kue ketika ngaji seperti ini, itu nanti termasuk hibah apa diafah? Karena sebagian orang kadang nasi talaman dibawa masuk dua dek kresek gitu, barokah barokah untuk keluarga. Lah itu kalau hibah sisanya apa nasi? Ya enggak, ya nasi talaman ya yang dimakan itu. Ketika kan dia makan dimasukkan kotak untuk anak istrinya di rumah. Itu kalau diafa kan malah haram gitu. Tapi kenyataan banyak. Atau mungkin nanti kue yang dibagikan waktu ngaji gini ya, itu dibawa masuk untuk anak istri di rumah. Itu kalau termasuk diafa kan malah ya. Gitu. Terima kasih. Yang pertama, diafa itu bukan diberikan, disuguhkan. Jadi bukan dikasihkan, tapi disuguhkan. Jadi kalau dibagikan bukan diafa, kan sudah diterima. Jadi diafa itu disuguhkan. Mungkin kalau talaman itu masih mungkin diafa. Secara zahir yang punya itu bermaksud supaya dimakan di situ. Makanya kalau masih kalau bukan sisanya, secara zahir tidak boleh karena yang punya itu memang maksudnya untuk dimakan di situ, bukan dibawa pulang. Tapi kalau ada sisanya bisa karena murido. Tapi kalau yang belum sisa masih disuguhkan, itu yang punya itu kan mudah itu dimakan di situ, disuguhkan di situ. Ya jadi sebetulnya lebih baik istirdo aja minta ridho. Minta ridho saya minta gitu. Ya karena kadang-kadang masuknya kresek kata buahnya tadi semuanya enggak benar itu. Itu enggak benar. Kadang-kadang juga keberatan sahibul bait. Gitu lah. Ngambil barokah. Iya. Ya persisa nae sak apa jenenge babute kawan bisa. Ya jangan gitu lah. Ya maksudnya itu tidak boleh dibenarkan, walaupun itu sudah terjadi harus dikasih tahu. Harus dikasih tahu. Nah, sehingga adabnya diafah itu juga ada kan. Adabnya diafah juga ada. Lalu kalau waktu khol itu istirdoknya apa ke panitia cukup? Hall besar sama mama gitu. Kalau untuk hall mungkin ya itu sudah maklum di sisanya maklum untuk diambil. Tapi kadang-kadang belum sisa sih masukkan. Nah itu tidak benar. Itu bukan barokah itu. Ya, akhirnya jaminan bisa kurang gara-gara orang-orang seperti itu. Kalau itu sisanya mungkin itu sudah maklum bisa apa? Oh, lima ridhohu itu, tapi kalau begitu tidak benar itu. Itu harus dibetulkan itu. Harus dibetulkan. Kalau dibagi sudah memang atok itu. Sudah memang pemberian kalau dibagi misalnya. Ah cuma tidak boleh ngambil dobel. Ah, yang dobelnya ini harus minta izin itu bilaizin. Kadang-kadang kati nggak luru. Nah, tapi anak izini nanti. Tapi cocok lebih tu kalau luru. Mungkin kalau kopinya itu diapa kalau kopinya? Itu. Kopi ya tidak apa-apa. Kalau mau nanti bawa kresek tidak apa-apa. Kalau izini kopi ya. Nah.